Soalan, apa itu Wahabi? Kesan kepada umat Islam khususnya di Malaysia. Banyak sikit. Panas, panas. Apa itu Wahabi? Tuan-tuan minta maaf ya, saya pun sebenarnya taklah buat kajian yang begitu mendalam untuk saya bercakap tentang Wahabi. Cuma apa yang saya faham sekadar pembacaan saya, apa yang dimaksud dengan Wahabi ialah satu pahaman, satu ideologi yang diasaskan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab. Ada cerita mengatakan di kurun yang ketujuh hijrah. Di kurun yang ketujuh hijrah, berlakulah di Mekah dua perkara yang tak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di Mekah dua perkara yang tak berlaku di zaman Rasulullah. Pertama, tarikat-tarikat yang berzikir wirid sampai tunggang langgang. Tarikat yang wirid berzikir sampai tunggang langgang, sampai tak sedar diri, yang tak berlaku zaman Rasulullah. Yang kedua, pemujaan kubur secara berlebih-lebihan, lebih-lebih lagi manusia yang dianggap wali atau keramat. Itu dua benda berlaku pada kurun yang tujuh hijrah di Arab Saudi. Maka lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad Abdul Wahab. Dia menentang dua perkara tadi. Waktu ada semua ulama mengatakan Muhammad Abdul Wahab seorang mujaddid, seorang yang hero, yang sanggup bangun menentang dua benda yang tak ada zaman Nabi, yang dianggap bid'ah. Itu dah dikatakan Muhammad Abdul Wahab. Kalau ada orang bernama sebagai mujaddid, bagus. Mujaddid. Bangun seorang yang berani, tegas dan menentang dua benda ini. Kerana dua perkara ini tak ada di zaman Nabi. Lama kelamaan Muhammad Abdul Wahab meninggal, maka pahaman dia, pahaman yang kata benda yang tak ada zaman Nabi jangan buat. Maka itu dikatakan pahaman Wahabi. Muhammad Abdul Wahab menentang dua perkara saja. Yang dia menentang apa dia? Pertama, tarikat-tarikat yang melampau. Ada tak hari ni? Tarikat wirid zikir sampai goyang-goyang sampai tak sedar diri. Mana ada zaman Nabi macam itu? Yang kedua, pemujaan kubur. Lebih-lebih, ni kubur wali, kubur keramat. Dipuja kubur buat apa? Maka Abdul Wahab menentang dua perkara ini kerana dia kata dua benda ini tidak ada zaman Nabi. Dan dua benda ini adalah bid'ah. Hari ini Muhammad Abdul Wahab dah tak ada dah. Tapi ideologi dia, pahaman dia tu diperluaskan. Artinya, apa sahaja yang Nabi tak buat, tiba-tiba kita buat. Maka bid'ah masuk neraka. Itu hari ini, isu hari ini, siapa buat benda Nabi tak buat, itu nama dia salah. Maka inilah pahaman Wahabi yang dikatakan jangan buat benda yang Nabi tak buat. Berpandukan hadis sahih pula tu. Oh, tuan-tuan, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa Nabi kata? Qala Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalah finnar. Sadaqa Rasulullah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang bermaksud jaga-jaga kamu tentang perkara baru. Apa dia perkara baru? Benda yang tak ada zaman aku, kata Nabi, tiba-tiba ada. Ada perkara baru. Kerana kull muhdisatin, semua benda baru, semua yang aku tak buat, tiba-tiba kamu buat, itu adalah bid'ah. Wa kull bid'atin, semua bid'ah dalalah, sesat. Wa kull dalalah finnar, semua sesat masuk neraka. Dipegang hadis ini, siapa buat benda yang Nabi tak buat, bid'ah masuk neraka. Kata hukum lah. Ni Pak Iman ni wirid lepas mayang ni. Nabi wirid tak? Nabi tak wirid. Masa apa wirid masuk neraka. Wirid masuk neraka juga. Nabi tak buat.
Kalau nak kira semua Nabi tak buat, tak boleh buat. Saya tanya tuan-tuan ni, Nabi dulu bila dia mengajar pakai mic tak? Nabi mengajar pakai mic tak? Nabi pakai mic macam mana ni? Nabi tak pernah pakai mic seumur hidup. Tiba-tiba hari ni pakai mic macam mana? Sesat masuk neraka. Siapa yang masuk? Yang pakai masuk, yang dengar masuk. Sebab itulah tuan-tuan, dalam konteks hukum, kita jangan begitu fanatik dan ta'asub. Kita jangan buka minda sikit. Betullah hadis ini hadis sahih. Hadis yang mengatakan semua yang bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Semua, 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 semua. Tapi kita kena kaji juga hadis ini hadis apa? Hadis ini datang dalam kategori apa? Sebab dalam menentukan hukum, sebelum nak jadi hukum, kita kena rujuk dalam kaedah fiqhiyah. Sama ada dia mutlak ke, muqayyad ke, muqaddam ke, muakhar ke, nasyah ke, mansukh ke, ta'mim ke, tahsin. Itu kaedah fiqhiyah kena ambil kira. Contoh, kalau hadis datang, semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Hadis apa ni? Ini hadis ta'mim. Bila hadis ta'mim, kita kena lihat sana ada tak kecuali? Ada tak istisna? Kalau tak ada istisna, saya nak buat satu hadis lagi. Nabi kata, hadis sahih. Nabi kata, qala rasul, kullu ibni adam khata'un. Ah, cukup dekat tu. Yang bermaksud, Nabi kata, semua anak Adam buat dosa. Siapa kata? Siapa kata? Nabi kata semua anak Adam buat dosa. Hadis sahih. Baik, tanya tuan-tuan. Nabi anak apa? Nabi anak apa? Oh. Dia tanya Nabi anak apa? Oh, Nabi anak Abdullah Said. Itu nama bapak dia. Siapa tanya nama bapak? Siapa? Siapa tanya Nabi anak apa? Baca di akhir surah Al-Kahfi. Baca ayat terakhir surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa firman dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku di manusia sama seperti kamu. Kalau kita anak Adam, Nabi? Nabi pun anak Adam. Kalau begitu, Nabi kata semua anak Adam buat dosa. Apakah Nabi buat dosa? Apakah Nabi buat dosa? Habis ni Nabi kata semua anak Adam buat dosa. Itu maknanya hadis ini datang dalam bentuk takmi umum. Mana-mana hadis Quran yang melibatkan hukum datang dalam bentuk umum, kita kena cari, lihat. Di sana ada tak kecuali istisna. Hadis mengatakan semua anak Adam buat dosa. Itu hadis takmi. Ada kecuali tak? Ada. Apa kecualinya? Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia maksum. Ada kecuali. Kalau tak ada kecuali, tuan-tuan, mampu kita. Tuan-tuan buka Al-Quran ayat 6 surah Al-Maidah. Buka ayat 6 surah Al-Maidah. Allah sebut dengan firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu semua jenis bangkai, semua. Semua bangkai haram. Semua jenis darah dan daging babi. Faham? Siapa kata? Siapa kata? Allah kata, bukan Nabi kata lagi dah. Allah kata, diharamkan kata kamu semua jenis bangkai. Itu ayat 6 surah Al-Ma'idah. Bangkai apa dia? Apa dia bangkai? Bangkai ialah binatang yang mati, yang tak disembelih mengikut sembelihan syarak. Apa jenis binatang yang mati tak disembelih, maka itu namanya bangkai. Hukumnya haram. Tuan-tuan pergi pasar beli ikan, hidup ke mati? Tuan-tuan pergi pasar beli ikan, hidup ke mati? Disembelih tak? Apa hukum? Kenapa makan?
Ini Quran yang melibat hukum datang dalam bentuk takmin umum. Secara dasarnya semua bangkai haram. Quran. Tiba-tiba datanglah hadis mengistisnakan, mengecualikan. Apa Nabi kata? Walaupun Quran kata haram semua bangkai, tapi Nabi kata uhillat lana maitatani wadaman. Nabi kata kecuali kita dihalalkan dua jenis bangkai. Ada kecuali. Bukan semua. Apa dia? Al-jarrad wan-nun. Belalang dan hidupan dalam laut. Belalang kalau dia mati pun panggang, bakau boleh makan. Dan juga hidupan dalam laut. Apa hidup dalam laut? Tuan-tuan pergi laut, nelayan laut, jumpa dogong seko, tanggung balik buat gulai. Tiba-tiba hari ini jumpa lah duyung seko, tanggung balik buat gulai. Boleh? Oh, itu pun umum juga. Walaupun Nabi kata semua hidup laut ada kecuali, kecuali kalau yang buruk rupanya, janganlah tanggung balik. Dogong comel ke buruk? Mana comel hidung, juntai ke mulut. Duyung comel ke buruk? Duyung comel ke buruk? Mana comel muka manusia ekor ikan? Comel apa nama? Tak usah makan. Kecuali yang beracun. Kecuali yang hidup di dua alam. Kecuali, kecuali, ada kecuali. Kalau gitu, sama hadis tadi. Hadis tadi, semua bid'ah sesat. Semua sesat masuk neraka. Tak ada kecuali. Main semua ni tak ada kecuali. Ada. Nabi juga yang mengecualinya. Nabi kata hadis sahih. Apa kata Nabi? Qala Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang mereka cipta, siapa yang mensunnahkan, siapa yang buat sesuatu yang Nabi tak buat, kita buat. Sunnatan hasanatan, satu sunnah yang baik. Satu benda yang baik. Fa'umila biha ba'dahu. Lepas dia buat, dia mati. Dapat pahala, yang buat pun dapat pahala. Kalau tidak ada kecuali, nak tanya tuan-tuan, Quran siapa susun? Quran siapa susun? Tu Quran yang terbaca hari ini tu. Tu Quran dalam mari tu. Siapa yang buat? Sayyidina Uthman. Bukan dia buat, dia perintahkan seorang sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Tu nama dia, Abul Aswad Ad-Du'ali, yang mengutuai satu lajnah, satu komiti orang-orang yang mahir Quran, yang pakar Quran. Maka dia yang menulis Al-Quran. Berarti Uthman suruh orang buat yang Nabi tak buat. Berarti Uthman juga terlibat dengan bid'ah. Apakah Uthman masuk neraka? Habis? Kalau ini semua tadi, tentu Uthman masuk neraka. Sebab Uthman buat benda yang Nabi tak buat. Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi kata kecuali benda yang Nabi tak buat, kita buat ada kebaikan. Sunnatan hasanatan. Sunnah yang baik. Jadi hari ini, walaupun Nabi tak buat, kita boleh buat dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Tak ada zaman Nabi, Nabi tak buat, kita boleh buat dengan dua syarat. Apa dia? Pertama, benda yang kita buat itu ada baik. Pakai mikrofon, baik atau tak baik? Kalau malam ni saya ceramah tak pakai mikrofon, kalau pakai Nabi tak pakai, boleh. Bidak orang masuk dengan kau. Kita cakap pakai bidak. Berapa orang dengar? Berapa orang dengar? Orang belakang dengar? Banyak orang leher belakang nampak. Ada baik tak pakai mic? Okey, jalan. Dan syarat yang kedua, selagi tidak ada nas atau dalil yang melarang perbuatan itu. Melainkan kalau Nabi kata, tak benar kamu menggunakan mic ketika ceramah. Itu bangti lah. Ada hadis melarang pakai mic? Tak ada. Gohid. Itu dia katakan, Wahabi. Jadi orang yang berpahaman macam ini, mereka tak mengaku mereka Wahabi. Pulanglah. Yang penting, cuma sebab kita tuan-tuan faham apa yang maksud dengan Wahabi. Satu pahaman yang mengatakan jangan buat apa sahaja yang Nabi tak buat. Tapi orang-orang ini dia ceramah pakai mic juga. Dia pakai mic juga.
Tanya dia, macam mana Nabi ceramah tak pakai mic? Okey, faham ya? Wallahu a'lam.